Selamat siang Indonesia. Anda menyaksikan Seputar Bali Terkini pukul 11 WITA bersama saya Agus Jagatraya. Pemirsa, perekaman EKTP di Kota Denpasar dilayani hari Senin hingga Minggu di masing-masing kecamatan kecuali Denpasar Utara. Pelayanan dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini dilakukan menyusul pembatasan pembuatan EKTP baru hingga 30 September sesuai surat edaran kementerian. Mempercepat proses pembuatan IKTP di Kota Denpasar, perekaman sidik jari dan retina dilayani hingga hari Minggu. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nyoman Gede Narendra mengatakan, pelayanan di masing-masing kecamatan di Denpasar dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan waktu kepada warga yang libur. Perekaman IKTP di Kota Denpasar disambut antusias oleh masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik atau melakukan pembaharuan IKTP akibat kerusakan maupun perubahan identitas. Untuk itu, perekaman dilakukan sejak bulan lalu di masing-masing kecamatan, kecuali di Denpasar Utara karena perbaikan gedung. Perekaman IKTP ini dilakukan menyusul adanya surat edaran dari Kementerian tentang pembatasan pembuatan IKTP hingga 30 September 2016. Perawidya dan Winate, Bali TV. Sampai di sini Seputar Bali Terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.